Sen Konkarta. Serupa Mas Kumamba, pupuk mengantarkan we jalan hidup. Kecapi dalam sunyi menyendiri. Pupuk dan kecapi membalut nyeri menyatu dalam suara genting terluka melukai luka-luka menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selang, aku seorang petani bujang sari menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan petani hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974 tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda dasarnya Pancasila. Undang-undang 45 merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal seperwira 6 jam dalam satu malam. Mati di lubang tak berguna. Tahun-tahun berikutnya kudapati penembak misterius. Tak ada salah apalagi benar. Tak ada hukum negara pembantaian di mana-mana. Diburu sampai gondor, di mulut, di kepala, di kali, diikat, di kafani karung. Penguasa punya takhta yang tidak ada bisa diada-ada. Akulah Sengkon yang sakit berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batuk yang berlaku. 1974. Setiap malam Jumat Yasin dilantunkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara-suara binatang melentingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Ya, adili saja si keluarga rambut itu. Usir saja dari kampung sini. Bakar saja rumahnya. Di lubang bilik ada banyak obor dan petrol menyala. Teriakan tegas, saudara Sengkon, saudara sudah dikepung abri. Kalau mau selamat menyerahlah, saudara tidak bisa kabur. Istriku kaget. Kok kamu, Kang? Kebingungan. Demi Allah saya tidak berbuat jahat, masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak keluar dalam hitungan tiga, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. Satu, dua. Senjata laras panjang mendekati Tuhan Abri dan polisi. Ya, gantung saja. Dasar orang tak diri, sampah besar. Anjing, Tuhan, pahitnya gracia. Anjing. Duh, aku dikerumuni pukulan warga Abri dan polisi. Ikut-ikutan mengendap. Dar, suara tembakan di langit terdengar sayu. Aku terkapar di tanah. Seorang Abri menggusurku udara bercampur di tubuh. Aku dilemparkan ke atas bangku mobil. Kondisi di antara sadar atau tidak telah kejadian. Sesosok tubuh dilemparkan lagi ke atas bangku mobil. Ku perhatikan wajah yang penuh luka itu. Karta, kami ditangkap atas tuduhan perampokan juga